Halo Sobat Belajar semua, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Simak sampai selesai ya. Sobat Belajar, tahukah kamu apa bahasa Python itu? Python adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum, seorang programmer Belanda. Python tergolong bahasa pemrograman tingkat tinggi. Maksudnya, sintaks Python didesain semirip mungkin dengan bahasa manusia, sehingga Python mudah dipelajari. Bahasa Python bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk menganalisa data, membangun aplikasi desktop, mobile, dan web. Mengapa harus belajar bahasa Python? Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kamu harus mempelajari bahasa Python. 1. Python itu gratis dan open source. Gratis, artinya kamu boleh menjalankan Python tanpa perlu membayar sepeser pun. Open source, artinya kamu bebas menggunakan Python, baik untuk tujuan pribadi maupun komersial, tanpa harus membayar royalti ke pengembang Python. 2. Mudah dipelajari. Sebagai bahasa tingkat tinggi, bahasa Python mudah dipelajari. Bahkan jika dibandingkan dengan sesama bahasa tingkat tinggi, perintah coding Python jauh lebih simpel. Selain itu, Python juga punya komunitas yang luas dan suportif. Di sana kamu bisa menemukan solusi ketika menghadapi kesulitan belajar Python. 3. Python itu multiplatform. Python adalah bahasa pemrograman multiplatform. Maksudnya, kamu bisa leluasa menulis coding Python di berbagai sistem operasi populer. Misalnya saja Windows, Linux, atau MacOS. 4. Python itu multifungsi. Selain multiplatform, bahasa pemrograman Python juga multifungsi. Berikut ini adalah beberapa fungsi Python. 1. Fungsi Python yang paling umum adalah untuk membangun aplikasi berbasis desktop, mobile, ataupun web. 2. Fungsi Python selanjutnya adalah mengolah hal-hal yang berkaitan dengan data, atau dikenal dengan istilah data science. 3. Satu lagi fungsi Python yang berkaitan dengan data, yaitu analisa data atau data analysis. Python memungkinkan Anda menganalisa data menjadi informasi yang lebih berguna. 4. Python juga sering dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 5. Fungsi Python yang terakhir adalah untuk membangun teknologi robotika. Saat ini, sudah banyak robot yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Cara menginstal dan menggunakan Python. Kalau kamu menggunakan sistem operasi Linux, biasanya Python sudah terpasang. Tapi kalau kamu menggunakan Windows, terlebih dahulu kamu harus unduh atau download Python di website python.org. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tangkapan layar berikut ini. Buka peramban web kesukaanmu, kemudian kunjungi laman python.org. Geser pointer mouse ke menu download. Jika kamu menggunakan OS Windows, akan muncul tombol unduhan di bawah label Download for Windows. Klik pada tombol tersebut, kemudian pilih folder di mana kamu ingin menyimpannya. Jika sudah, klik pada tombol Save. Tunggulah sampai proses unduhan selesai.
Setelah proses unduhan selesai, bukalah folder di mana file unduhan tersebut disimpan. Untuk memulai instalasi Python, double-klik pada file tersebut. Setelah jendela Python Setup terbuka, perhatikan checkbox add python.exe to path di bagian bawah jendela. Pastikan checkbox tersebut dicek. Jika sudah, klik pada tautan Install Now. Proses instalasi memakan waktu beberapa menit. Tunggu sampai selesai ya. Setelah proses instalasi selesai, klik pada tombol Close untuk menutup jendela Python Setup. Berikutnya, kita harus memeriksa apakah Python benar-benar sudah terinstal dan berfungsi dengan benar. Untuk itu, buka Windows Command Prompt, kemudian ketikkan Python spasi minus-minus version, diakhiri dengan menekan tombol Enter. Jika Python menampilkan versi Python yang terpasang, misalnya 3.1.1.1, artinya Python sudah terinstal dengan benar. Contoh program sederhana yang bisa dibuat menggunakan Python. 1. Hello World. Dengan menggunakan editor teks, misalnya Notepad, ketiklah kode di bawah ini. Ingat ya, Python membedakan huruf besar dan kecil. Jadi harus hati-hati dan cermat saat menulis kode program Python. Setelah itu, simpan dokumen dengan nama helloworld.py. Berikutnya, buka Windows Command Prompt dan ketikkan perintah di bawah ini diikuti dengan menekan tombol Enter. Jika tidak ada kesalahan, hasilnya akan tampak seperti tangkapan layar ini. 2. Menampilkan bilangan ganjil antara 0 sampai dengan 10. Dengan menggunakan editor teks, misalnya Notepad, ketiklah kode berikut ini. Setelah itu, simpan dokumen dengan nama bilangan ganjil.py. Ingat ya, Python membedakan huruf besar dan kecil. Jadi harus hati-hati dan cermat saat menulis kode program Python. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa indentasi atau spasi di awal baris sangat penting fungsinya. Masalah indentasi ini dibahas dalam video terpisah. Linknya lihat di deskripsi video ini ya. Berikutnya, buka Windows Command Prompt dan ketikkan perintah seperti pada gambar ini diikuti dengan menekan tombol Enter. Jika tidak ada kesalahan, hasilnya akan tampak seperti tangkapan layar ini. Nah sobat belajar yang budiman, demikian tadi pembahasan kita tentang bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada video ini ada manfaatnya dan dapat menambah pemahamanmu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa.